Total konfirmasi adalah 8.725. Yang sembuh adalah 7.325. Sehingga yang masih berstatus aktif ada 971 orang. 971 ini 335 orang di rumah sakit CRM, sedangkan yang isolasi mandiri 636. Kalau minggu yang lalu yang isolasi mandiri masih di angka 800. Ini menurun 200 orang. Ya. Untuk persentase tingkat kesembuhan atau persentase? Tingkat kesembuhan kami itu ada di angka 82,06%. Sedangkan positivity rate, artinya orang yang positif dibanding dengan orang yang dites, kita ada di angka 18,8%. Jauh di bawah dengan angka Jawa Barat yang kira-kira hampir 50% positif rate. Ini tingkat kesembuhan masih tinggi dong, ya? Kita 82,06%, sedangkan angka Jawa Barat ada di 78 angka kesembuhan kalau saya ikut VKON yang kemarin. Kami lebih tinggi, ya. Angka kematian yang positif yang konfirmasi 429, yang probable atau suspek, artinya orang yang dicurigai COVID tapi belum sempat dites dan sudah meninggal, ada 38 orang. Jadi total kematian sekitar 467 orang. Ya, totalnya sudah mendekati 500 orang.